Tampak kita lihat di situ ada Ganjar Pranowo yang mengenakan batik yang dominan berwarna merah ya, sesuai dari partainya itu PDIP. Kemudian kalau kita lihat Prabowo Subianto itu mengenakan batik bernuansa coklat. Dan kalau kita lihat Anies Baswedan tampak mengenakan batik bernuansa biru tua ya. Ini adalah situasi luar di Istana Negara. Dan kalau kita lihat ini pemirsa tampak di layar kaca. Baik, kita akan dengarkan bagaimana situasi di sana. Bapak Ibu dan Saudara, Ganjar, salam Pak semua. Mana? Ini Pak Prabowo. Pak Prabowo minta izin Pak. Salam Pak. Pak Jokowi. Mana bro? Masa bacot dulu ya?